Perjalanan ribuan mil selalu dimulai dengan langkah pertama, laoju. Masih adakah yang ingat bagaimana langkah pertama kita saat belajar berjalan? Tentunya tidak semayat dan selancar saat ini. Masih belum kokoh, bahkan sering terjatuh. Tapi jika kita dahulu menyerah hanya karena sering jatuh saat mencoba langkah pertama, tentunya kita pasti tidak akan berjalan, bahkan berlari selancar saat ini. Memilih perguruan tinggi juga merupakan langkah awal bagi calon mahasiswa untuk merancang dan menyusun keberhasilan kita di masa depan. Seperti halnya dalam mencoba langkah awal, tentunya masih ada keraguan dan ketakutan calon mahasiswa untuk memilih perguruan tinggi yang cocok bagi dirinya. Untuk itu, Universitas Terbuka hadir bagi calon mahasiswa yang hendak memulai langkah awal dengan beberapa kemudahan yang kemudian jadi keunggulan bagi Universitas Terbuka, yaitu terbuka, kemudahan akses, luas, dan terjangkau. Tentunya akan membantu bagi calon mahasiswa untuk melewati kerikil-kerikil kecil yang ingin menghalangi langkah awal. Melangkah mudah bersama Universitas Terbuka. Adapun filosofi dari tagline melangkah mudah bersama Universitas Terbuka, yang pertama yaitu kata melangkah. Kata melangkah memiliki arti bahwasanya memilih perguruan tinggi adalah langkah awal bagi calon mahasiswa. Berbagai pertimbangan pastinya selalu menjadi permasalahan yang menyebabkan kebingungan bagi calon mahasiswa untuk menentukan perguruan tinggi yang cocok bagi dirinya. Kedua, mudah. Kata mudah tentunya akan jadi rangsangan yang positif bagi setiap orang. Siapa yang tidak tergiur dengan kata mudah? Tentunya kata mudah bagai angin segar bagi calon mahasiswa yang masih bingung memilih perguruan tinggi tujuannya. Ketiga, bersama Universitas Terbuka. Sejalan dengan filosofi kata sebelumnya, Universitas Terbuka hadir dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, antara lain terbuka bagi siapa saja tanpa tes masuk dan batas usia. Kedua, kemudahan akses belajar yang dapat dilakukan di mana saja. Ketiga, pendidikan jarak jauh yang dapat menjangkau seluas-luasnya masyarakat. Dan yang keempat, biaya yang sangat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita tanamkan bahwa memilih Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi merupakan langkah awal yang tepat bagi calon mahasiswa.